testing gorila robot pingpong satu arah dengan controller kabel yang panjang ya. Yang satunya kan kabelnya, yang satunya akan menyatu dengan robotnya. Kalau ini bisa, kontrolnya bisa ditaruh di depan kita main ya. Yang pertama, penjelasan pertama. Yang dua ini adalah tombol untuk mengatur pelontar. Bisa diajus. Kita putar ke searah jarum jam, dia naik speednya. Kita putar ke kiri, dia kurang speednya. Yang ini sama. Ini untuk frekuensi keluarnya bola. Di dalam sini ada 4 bolongan. Yang 3 kita tutup soalnya terlalu cepat. Nah, untuk menyalakan ini dulu baru ini. Kita tes. Kita tes ya. Segini. Usahakan bolanya sama ya. Ini posisi top spin. Kita lihat. Coba kita posisi back spin ya. Untuk mengatur posisi top spin, back spin maupun side spin, ini kita ambil. Tinggal kita taruh saja. Nah, ini kalau dinamonya di bawah, ini posisi back spin. Kalau dinamonya di samping, ini posisi side spin. Biasanya untuk latihan serve. Ya. Coba kita latihan bola back spin. Kita coba bola back spin. Karena untuk backspin dia nanti jatuhnya ke bawah, maka ini kita tarik ke atas. Terus untuk speed, speed yang ini kita kurangi. Oke, kita coba bola segini. Kita coba backspin. Okay. Kita coba bolanya backspin. Dia putar bawah ya. Kalau istilahnya itu chop ya. Ini dia posisi bola backspin. Oke, terima kasih.